sama gue si Miau Au. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Scary Teacher 3D. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil untuk menyelesaikan satu chapter di dalam game Scary Teacher 3D yang satu ini, yaitu chapter Happy Esther. Sekarang teman-teman, langsung saja kita akan memasuki special chapter kita, yang dimana di dalam special chapter ini ada 4 level yang bisa kita mainin. Langsung saja kita akan mulai di Peculiar Circumstances. Peculiar itu apa ya teman-temanku sekalian? Tugas anak kecil kita adalah turn Misty simple cleaning routine into a full-fledged bear attack. Jadi si Misty itu suka bersih-bersih teman-teman. Dan tugas anak kecil ini adalah sepertinya teman-teman mengacaukan bersih-bersihnya si Misty ini dengan burung. Waduh, kita lihat ya seperti apa misi kita. No one can stop me with these special shoes. Apa itu? Stupid birds would disappear. Oh, hush you. Hah? Maksudnya apa itu teman-teman? Dia memakai sendal yang unik sekali. Oke. Place seeds in Misty hat. Jadi kita harus mempunyai bibit dan juga kita harus menemukan topinya si Misty. Ada di mana itu ya? Oke, selamat datang teman-temanku sekalian di dalam game Scary Teacher 3D. Dan sekarang kita akan mencari bibit dan juga topinya si Misty. Biasanya topinya si Misty itu ada di tempat gantungan. Dan itu kenapa ada sesuatu? Ini kenapa ini guys? Loh? Guys? Ini ditutup, kita nggak bisa buka ke sini. Ada apa ini? Kenapa ini? Jangan-jangan handle-nya membeku, jadi gua nggak bisa buka. Kenapa nih? Aduh, hampir saja gamenya kebug ya. Oke, sekarang si Misty kayaknya ada di lantai 2, jadi kita akan coba jalan-jalan di lantai 1 terlebih dahulu. Ning nong, ada bell sekarang. Oh, I see. Di mana ya topinya si Misty, guys? Oke, si Misty turun ke lantai 1, jadi gua akan coba naik ke lantai 2 dan mencari apakah ada sesuatu di sini. Open sesame. Knock-knock. Wow. Guys. Guys, itu apaan? Lapisannya tuh. Oh, udah gua lepas ya. Terus gunanya buat apa kalau gua lepas, guys? Sabar. Gua cek terlebih dahulu. Wuhuu. Ayo, Meow-Ow, yang cepetan. Kita kejar-kejaran dengan energi ini. Jangan sampai kamu kehabisan energi. Siap, grab. Oke. Kita cari terlebih dahulu. Sabar aja teman-teman, gue tahu gue bisa menggunakan bantuan. Tetapi kalau misalnya kita langsung menggunakan bantuan, itu namanya tidak bagus. Kita harus berpikir terlebih dahulu teman-teman, memecahkan, mencoba terlebih dahulu. Kalau memang sudah tidak bisa, oh itu dia ada sesuatu. Tetapi si Misty sudah berada di lantai 2 guys. Tapi dia dari mana? Sepertinya dia ada di seberang. Baiklah kalau begitu, mari coba kita ambil terlebih dahulu. Ini bukan? Kayaknya ini deh. Kok gak bisa gue ambil? Uh-oh. Si Misty sepertinya deket-deket sini deh guys. Bahaya sekali. Dia lagi ada di tempat gym. Oke. Kita pergi terlebih dahulu. Coba cek di sini. Oh, dia gak sadar guys. Kalau misalnya sepatunya dia, kita buka. Aduh, di mana nih guys? Di mana ya? Saya tidak menemukan apa-apa. Oh, itu dia Misty. Misty, maaf ya, aku pergi dulu nih Misty nih. Kamu ke bawah dong Misty, biar aku bisa jalan-jalan di atas dengan nyaman nih. Aduh, dia ke arah sini guys. Ya udah, saya akan ke arah sana juga. Kita main petak umpet ya. Oh, akhirnya si Misty mendengarkan suara hati saya guys. Jadi dia pergi ke bawah, oke? Ini laptopnya nggak berfungsi dengan baik dan benar. Jadi gua akan masuk ke ruangan rahasia yang ada di sini dengan harapan kita bisa menemukan sesuatu. Ah, sepertinya tidak ada. Sebal. Oke, ini ruangan. Tidak ada juga ya, teman-teman. Dia lagi mengantuk. Nah, apakah di sini atau jangan-jangan seed-nya itu atau biji-bijiannya itu ada di dapur kali ya? Aduh. Guys, tolong saya. Atau mungkin di gudang. Ah, iya. Kayaknya kita harus ke gudang deh teman-teman. Jadi ketika gua, wah, kenapa dia tiba-tiba tahu kalau gua ada di atas, Bung? Oke, dia lari. Gua juga ikutan lari. Come on. Nah, habis itu gua akan ke sini, ya kan? Kita akan sembunyi. Aduh. Jangan nge-stuck dong, jangan nge-stuck. Come on. Nice. Gini. Gua turun ke dapur aja. Nah,
Sekalian kita cek dengan seksama di dapur ada apa? Cuma ada lilin. Berguna nggak di lilin? Aduh, kayaknya nggak guna deh guys lilin. Jangan bilang ini ada di kabinet atau di dalam lemari nih guys. Pusing nih awak nih kalau misalnya memang ada di dalam lemari. Ya udah kita keliling aja, siapa tahu aja pintu di belakang gudang guys itu bisa terbuka. Oke, kita lihat dari jauh, sepertinya tertutup lagi. Oh, dengan lilin ini kita bisa cairin. Ah, benar sekali. Kamu pintar sekali, Miaow. Terima kasih banyak. Ini apa nih? Oke, kita ambil terlebih dahulu. Ini baru nih, guys. What is that? Cat ya? Itu kayaknya cat. Ada cat warna pink juga. Oke, gue mendapatkan 2 cat. Oh, ini nih. Oke. Terus ini dimasukkan juga. Jadi warna hijau. Oke. Itu buat apa, guys? Saya tidak tahu itu gunanya buat apa. Tapi gue bisa buka di sini? Tidak bisa terbuka. Guys, itu buat apa ya? Kenapa saya sudah mengaduk-aduk seperti itu? Padahal kita disuruh mencari yang namanya bibit. Bener gak ya? Seed. Harusnya itu bibit. Oke. Haduh, teman-teman. Sepertinya saya tidak menemukan seed-nya. Jadi kita harus cari di mana? Apa kita pakai bantuan aja ya? Saya sudah keliling sana, keliling sini. Apalagi di atas, guys. Tapi saya tidak menemukan apa-apa. Yang saya temukan hanyalah sebuah chat. Oh, namanya itu tuh kan ketahuan. Something doesn't seem right here. Ketahuan, guys. Tidak. Ya udah, kita coba ulang lagi ya, teman-teman. Sabar. Oke, berarti teman-temanku sekalian, kita itu harus menemukan bibit dan juga yang namanya topi ya. Topi udah gua dapetin sih, sisa bibit doang. Aduh, di mana ini bibit-bibit? Saya tidak melihat bibit-bibit ini, guys. Tidak ada. Jadi mau tidak mau saya harus menggunakan bantuan terlebih dahulu. Tetapi saya harus menonton untuk mendapatkan bintang. Sebentar, guys. Tuh kan, Miaow, tadi udah bener. Ada di basement. Aduh, kenapa kamu tidak percaya dengan insting kamu saja? Kalau misalnya harus pergi ke basement. I'm so sorry. Oke, guys. Kita akan ke bawah terlebih dahulu. Dan sepertinya si Misty lagi ada di atas. Di atas kita persis nih. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, itu dia. Dapat. Sekarang kita tinggal cari topinya. Topinya itu ada di atas, ya kan? Jadi gua akan keliling terlebih dahulu. Oke, sabar. Dia ngebak kah? Oh, enggak. Dia jalan lagi, guys. Si Misty mau jalan kemana? Apakah dia ke ruangan bawah tanah? Atau mungkin saja teman-temanku sekalian dia akan ke dapur? Oke. Menurut instingnya Miaow, si Misty akan masuk ke dalam dapur. Dan kita akan ke atas. Nice. Oke, itu sepatunya jangan dulu disentuh, guys. Sepatunya jangan dulu disentuh. Biarkan saja seperti itu. Ini cukup jauh jalan-jalannya. Kita berputar-putar. Berputar-putar. Nice. Nah, harusnya yang ini ya. Nah. Oke, make sure Misty sleeps when bird attack. Caranya gimana ya? caranya gimana? Catamatik udah saya. Dia kesini. Jadi sekarang gua itu harus ke dapur, ya. Sebentar guys, gua ke dapur karena ada lilin. Ya. Tunggu. Gua kesini, sabar. Yuhu. Gua kesini lagi. Abis itu ambil lilinnya, teman-teman. Lilinnya ada 2 ya. Ini kita ambil 1. Oke, sip. Coba. Gua ambil lilin yang ini. Oh, kenapa nih? Kepalanya menghilang, guys. Kepalanya si Misty menghilang. Oh, no. Failed prank. Oh, my God. Guys, berarti kita harus mempersiapkan semua hal terlebih dahulu. Sebelum si Misty memakai topinya, ya. Aduh, sebentar, guys. Biarkan saya mencoba sekali lagi. Oke lah teman-temanku sekalian, sekarang gua mau bereksperimen terlebih dahulu. Bagaimana kalau misalnya kita mengambil bibitnya atau biji-bijiannya, teman-teman? Setelah itu kita itu mengambil lilin dan habis itu kita akan racik ya warna-warnaan yang kita temukan di gudang. Nah, baru nanti kita coba ke atas dan mempersiapkan jebakan buat si Misty ini, ya. Sabar teman-temanku sekalian, pertama-tama gue akan mengambil biji-bijiannya terlebih dahulu yang berada di sini. Hehe, kita ambil 1. Oh, mumpung si Misty masih ada di lantai 2 teman-teman, jadi kita langsung saja ke sini, masuk ke dalam sini dan mengambil yang namanya
lilin. Ayo lilinnya diambil. Yes. Setelah lilinnya diambil teman-teman, gua akan langsung pergi ke depan untuk membuka yang namanya gudang ya. Sabar. Nice. Dan habis itu gua akan coba masuk ke dalam gudang tersebut. Kita aduk dua warna. Itu gunanya buat apa? Gua juga enggak tahu ya. Semoga aja itu mungkin ada hubungannya dengan sepatu. Oh, teman-teman, energi gua sudah mau habis. Jadi mungkin gua akan tambahin terlebih dahulu energi gua dengan membeli energy drink. Nah, sudah selesai. Mari kita pakai terlebih dahulu. Gluk 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 gluk. Oke, sudah banyak energi gua, teman-teman. Mari kita selesaikan. Pertama-tama ada warna hijau dan juga ada warna merah. Kita ambil juga, teman-teman, warna merah. Kita masukkan di sini. Alright, kita aduk-aduk dan kita ambil. Nah, sudah selesai ya. Oke, kita akan coba. Semoga saja bisa ya, teman-teman. Tinggal menunggu si Misty itu agak jauh. Mungkin ke lantai 1. Kita pencet bel kali ya. Soalnya gue butuh waktu nih. Oke, oke. Ping pong! Yes! Si Misty ke depan, teman-teman. Saatnya kita beraksi ya. Ini dia. Bisa nggak ya? Oke, kita coba terlebih dahulu. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Oh, bisa ternyata. Itu apaan ya? Lem? Atau cat? Atau apa itu, guys? Oke, yang penting di sepatunya sudah selesai. Dan sekarang kita tinggal, ya kan? Coba untuk taruh seat ini di kepalanya. Bukan, topinya si Misty. Come on. Yang cepat, yang cepat. Oke, this is it. Make sure Misty doesn't find out. Doesn't find out about what, my friend. Oke. Sabar ya. Ini udah belum gak ya? Guys, gue takut. Oke, ternyata di sini ada energy drink. Minum dulu. Nice. Find out about what? Apakah tentang sepatunya? Kita cek lagi ya, sepatunya. Udah sih, udah gak bisa diinteraksi lagi guys sepatunya. Jadi mungkin kita tinggal menunggu si Misty aja pergi ke tempat topi ya kalau nggak salah ya. Ya udahlah, kita lihat aja ya teman-teman. Bisa atau tidak, saya juga tidak tahu. Ayo dong, berhasil dong. Gue udah 2 kali gagal nih, jangan gagal lagi nih teman-teman. Biasanya sih disuruh runway, sekarang tidak disuruh runway. Saya tidak tahu harus ngapain lagi guys. Apa kita pakai bintang? Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya kalau misalnya Miao Auk salah lagi teman-teman. Yang penting kita sudah mencoba. Oke, ini dia penentuan kita. Oh, masih jauh. Masih jauh. Dia ada di situ tuh. Di ruangan gym. Nah. Ada burung. Oke. Oh, kenapa dia? Menggelinding. Wah, jadi bola dong. Francis. Oh gitu. Jadi topinya itu teman-teman kita kasih makanan burung ternyata supaya burung-burungnya pada gak gangguin si Misty ketika lagi beresin cerobong atap yang ada di atap maksudnya ya teman-teman. Dan mungkin aja itu sepatunya adalah sepatu perekat ya teman-teman. Cuma gue nggak tahu kenapa kita harus oles-olesin gitu loh. Saya juga tidak tahu sih. Gunanya buat apa itu ya? Ya udahlah teman-temanku sekalian. Wow, cukup cepat juga untuk episode Scary Teacher kali ini. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Scary Teacher 3D sampai di sini terlebih dahulu. Dan seperti yang kalian lihat, episodenya seru juga. Dan kita masih ada 3 level lagi yang akan kita selesaikan. Dan salah satu levelnya kayaknya seru banget nih guys. Si Francis kayaknya bakal jadi zombie. Dan juga si Misty akan melawan King Kong. Seperti apakah level-levelnya? Kita lihat saja di next episode ya. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.